petugas Satpol PP dan polisi yang tengah melakukan penyisiran di kawasan Jalan Sutomo Medan yang dijadikan pasar induk oleh para pedagang sayur. Yang menolak direlokasi ke tempat yang baru kesal karena barang-barang dagangan mereka harus diangkut paksa petugas. Bukan cuma pedagang, buruh angkut pasar ikut bergabung melawan aparat. Sedikitnya 300 pedagang yang hingga kini masih bertahan di pasar induk di Jalan Sutomo. Mereka menolak dipindah ke pasar induk yang baru di Jalan Lauci Medan Tuntungan. Para pedagang ini menilai lokasi pasar yang baru yang diberikan pemerintah Kota Medan jaraknya terlalu jauh sehingga akan merugikan mereka karena harus menambah ongkos transportasi. Selain itu, para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di Pasar Sutomo ini melihat pasar induk yang baru di Kecamatan Tuntungan masih ada sejumlah kutipan liar serta rawan tindak kejahatan dan kriminal di jalanan. Meski terus melakukan perlawanan, para pedagang akhirnya pasrah, barang dagangan mereka diangkut petugas. Rencananya penertiban akan terus berlangsung hingga kawasan Jalan Sutomo betul-betul bersih dari pedagang tradisional.